Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan, mimpi-mimpi indah ku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Gak apa-apa, biasa kalau di Jakarta selalu macet. Bukan macet, aku ada keperluan sebentar ke dokter. Oh, memangnya kamu sakit? Oh enggak, cuma flu biasa. Oke, okay. Ya masuk yuk. Kamu minum apa? Minum panas atau panas banget? Bercanda loh, mau minum panas atau dingin? Apa ya? Kopi susu aja deh kalau ada. Oke, okay. Oh ya, sambil aku buatkan minuman, kamu bisa lihat barang-barang aku ceritakan di kamar kerjaku atau di ruang belakang ya. Oh, nanti aja deh, masa aku baru datang udah masuk-masuk kamar. Santai aja lah, Mit. Aku kan tinggal sini sendirian. Lagi pula kan saya sudah anggap kamu sebagai teman dekat. Oke, okay, saya tinggal kamu di sini ya. Kamu bisa lihat-lihat ya. Aku buatkan minum duluan ya. Dah. Oke. Kamu mempermainkan aku seperti ini, Jo. Ini bukan permainan, Mita. Ini cuma sebuah jalan keluar untuk mempertemukan kalian berdua kembali. Cobalah untuk mengerti. Ron, sebentar, Ron. Jo, gua gak ada waktu untuk omong kosong macam begini. Kalau lu bukan teman gua gak bakal maafin perbuatan lu malam ini. Aduh, tapi Ron, gua mohon, Jo. Tolong. Kalau lu masih mau jadi sahabat gua, jangan lakukan lagi seperti ini. Ron, tunggu, Ron. Ron. Dengar dulu dong, Ron. Ron, gue melakukan ini kan karena persahabatan kita. Dan terus terang, gue kasihan dan ingin menolong ibu lo yang terus cemas mikirin lo. Jo, lo kira dengan begini mama gue akan bahagia dan gue jadi luntur, iya Jo? Paling enggak, ini kan menjadi awal yang baik buat lo dan Mita untuk saling bertanya dan menjelaskan secara langsung segala persoalan di masa lalu. Gue gak punya pernyataan lagi buat gadis itu, Jo. Yang jelas, terlalu mencintai seseorang adalah suatu kesalahan yang paling besar dalam hidup gua dan tidak akan pernah gua ulangi lagi, Jo. Ron, tunggu dong, Ron.
Aku menghargai niat baikmu, Jo. Seperti halnya Roni, mungkin kamu menuduh aku sebagai penyebab semua ini. Tapi maaf, Jo. Aku tidak bisa membantu orang yang tidak mau melepas dirinya sendiri dari kemulut itu seperti Roni, Jo. Apa maksud kamu? Sudahlah. Yang jelas, aku menghargai semua niat baikmu untuk membantu Roni. Kamu benar-benar sahabat yang baik. Dan tidak mudah mencari orang seperti kamu, Jo. Kalau begitu, kenapa kamu nggak bantu saya untuk mempermudah masalah ini? Karena masalah ini hanya dapat bisa diselesaikan kalau aku dan Roni berpisah. Cuma itu yang bisa aku katakan. Maaf, Jo. Terima kasih. Sudahlah, jangan terlalu banyak pikirkan. Maafkan saya, Sita. Gak ada yang perlu dimaafkan. Kamu gak bersalah apa-apa kok. Karena saya telah minta kamu melakukan pendekatan dan mengundang Mita kemari. Apa salahnya, Jo? Saya pun juga ikut senang kalau saya bisa bersatukan kembali kekasih yang sudah lama berpisah. Tapi kamu kehilangan seorang teman, kan? Mita pasti membenci kamu. Ah, udah deh, Jo. Cuma pikiran saya. Apa yang saya lakukan itu sama seperti kamu lakukan. Niat saya itu cuma ingin nolong. Ya, kalaupun itu gagal, kan kita bisa coba lagi. Ya, kamu memang benar. Kegagalan itu bukan berarti kita harus nggak mencoba lagi. Nah, gitu dong. Ayo deh, minum tehnya. Saya tinggal dulu sebentar, ya. Mita! Oh, Ibu, ada apa datang sendiri ke sini? Nggak ada apa-apa kok, semuanya baik-baik saja. Ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan padamu, Mita. Kalau gitu, bicara di kamar Mita aja, Ibu. Nggak usah, nggak usah. Bagaimana kalau di sini saja? Ada apa, Bu? Begini, Mita. Kamu kan tahu Andri, calon suami Nancy itu. Kan dari keluarga yang terpandang. Susah lo cari suami seperti Andri itu. Ibu dan ayahmu bangga sekali atas keberhasilan daripada Nancy. Tapi masalahnya... nanti sehabis pernikahan mereka, Andri akan segera ke Kanada untuk membantu bisnis pamannya di sana. Jadi itu berarti... Nancy harus ke Kanada bersama Andre kan, Bu? Iya. Tapi biaya perjalanan Nancy ke sana itu kan tidak sedikit. Padahal semua biaya pernikahan sudah ditanggung keluarga Andre. Kalau sampai biaya perjalanan Nancy, kita harus minta bantuan pada keluarga Andre. Mau ditaruh mana muka ayahmu, Mita? Jadi itu persoalannya, Bu? Iya. Dan Ibu bingung sekali. Mesti minta bantuan, minta tolong pada siapa lagi? Jangan khawatir, Bu. Demi kebahagiaan Nancy, saya akan lakukan apa saja. Saya rela melakukan apa saja demi Nancy. Soal uang, Ibu jangan pikirkan lagi ya. Jadi, kamu mau menolong kami, Mita? Ya. Nancy adalah adik saya. Dan ibu sudah saya anggap ibu kandung saya sendiri. Kita adalah keluarga. Keluarga harus saling membantu kan, Bu? Mita, kamu betul-betul berhati mulia. Terima kasih ya, Mita ya. Mita, jangan lupa ya, ibu tunggu. Iya, Bu.
Kathy, sebenarnya saya... Kathy, aku sebenarnya udah lama hendak mengungkapkan perasaan hatiku padamu. Tapi... aku teringat dirimu setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Kathy, aku cinta padamu. Saya cinta sama kamu. Kenapa tidak dari dulu-dulu kamu ngomong seperti ini? Aku juga mempunyai perasaan yang sama, tapi kan saya wanita. Jadi, kamu... Iya, saya juga mencintai kamu, Nen. Pak, bangun, Pak. Sudah sampai, Pak. Ini Pak, ambil kembaliannya. Terima kasih Pak. Dasar orang berdasi pagi-pagi sudah melamun. Pagi Bu. Pagi. Loh, kok tumben pagi-pagi sudah datang Bu? Iya, saya ada tugas pagi-pagi sekali. Kan masih dikunci pintunya Bu. Lagi pula masih dipegang Pak Sapam kuncinya Bu. Sudah, makasih ya. Pagi, Cat. Aduh, kamu tuh gimana sih? Katanya ada pesan dari Pak Roni untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi kenapa pintu kantor masih dikunci? Kok bisa gitu ya? Padahal saya udah pesenin ke Pak Roni supaya kuncinya tuh dikasih ke office boy. Ya udah deh, gini. Kita ke bawah ya. Kita makan. Aku sudah sarapan tadi. Ya, makan apa kek di kantin? Sudah makan, sudah kenyang. Soalnya gini, ada yang penting banget yang saya mau sampaikan sama kamu. Apa? Kamu tuh kok diem aja? Ngomong dong. Kat, apa kamu gak tahu yang saya rasain sekarang? Ya, kira-kira aku tahu. Kamu tahu? Iya. Kamu ingin merayu aku agar aku dapat membantu pekerjaanmu supaya kamu bisa cuti. Benar kan? Bukan itu, Kat. Bukan soal pekerjaan. Lantas? Aku cinta kamu, Kat. Mimpi apa aku semalam? Berani-beraninya kamu mengatakan ini padaku. Kathy, tunggu dulu. Saya mesti berani jujur sama kamu. Dan pada diri saya sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Apa kedudukanmu? Dan berapa penghasilanmu? Apa kamu mampu membiayai hidupku? Kathy, apa yang barusan kamu bicarain itu ada hubungannya sama cinta? Cinta? Ngomong kosong soal cinta. Orang hidup perlu makan, perlu uang, bukan cinta. Apa kau dapat memuaskan segala keinginanku hanya karena bermodal cinta? Cinta tidak dapat membeli berlian, bahkan membeli nasi bungkus pun perlu uang, Her.
Jadi kamu anggap kalau... Terserah, terserah apa katamu. Yang jelas, jangan sekali-kali kamu mengatakan ini pada aku. Ngerti? Pagi, Bu. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Kantin udah buka, Pak? Sudah, Pak. Jadi begitu ya. Jadi Papa teh sekarang sudah merasa diri Papa sudah cukup tua, ya kan? Selama ini kan Papa membaga-bagakan diri ya, bahwa Papa ini masih muda, masih sterek, ya kan? Jangan suka memutar balik omongan Papa. Mau bukti? Kayak ayah wae. Eh, Pak, sekarang ya Papa lebih baik masuk kamar, ya. Ganti pakaian, nanti Mama bawakan susu hangat buat Papa, ya. Iya. Jangan lupa ya, susu hangat. Iya. Susu lagi. Ana? Ya, Bu. Dan Rudy sudah makan? Belum, dari tadi pagi. Bahkan makanan yang saya siapkan belum disentuh. Bener deh, ini makanan enak banget. Lain daripada yang lain. Ntar, tunggu. Nah, cobain deh, nih. Iya, apa-apaan sih? Masa saya harus cobain makanan diaduk-aduk gitu? Nih. Burur, percaya nggak? Sebentar lagi akan ada pertunjukan menarik. Pertunjukan apaan? Lo lihat aja deh. Mbak mau berurusan sama polisi atau sama saya? Loh, ada apa dengan saya? Handphone yang tadi Mbak ambil ada di kantong kan? Handphone yang mana? Aku aja. Saya sih bisa aja lapor sama polisi. Tapi... Aduh. Tolong ya, Mas ya. Jangan lapor polisi. Saya mencuri karena terpaksa. Karena saya butuh uang. Oke. Mana handphonenya? Saya akan berikan uang yang Mbak butuhkan. Berapa? 200. Tapi ada satu syarat, Mbak. Apa syaratnya? Aduh, Santi, aku makannya kebanyakan nih. Kamu punya ini nggak? Broklak. Broklak? Buat apa? Buat apa? Ini, biar buang air besarnya lancar.
Ini gimana sih abis makan mau dikeluarin lagi? Bagus lu ya. Enak-enakan makan sama perempuan. Lu tahu gua sama anak lu makan apa enggak di rumah? Apa-apaan nih? Siapa lu? Apa-apaan siapa? Udah berapa hari lu enggak pulang? Lu enggak kasih gua uang belanja, enggak kasih uang jajan anak lu. Mau apa lu? Mau apa lu? Lu mau apa? Santi, jangan percaya nih ngawur nih. Jangan percaya, jangan percaya. Non. Dia adalah suami saya. Ada apa? Dan dia sudah menipu saya. Udah nonton aja, Mbak. Hati-hati. Kamu akan menjadi korbannya lagi. Wah, ini ngawur nih, gak bener nih. Santi, jangan percaya, Santi. Siapa yang kamu tahu kan siapa aku, siapa orang tua aku. Santi, jangan percaya. Kamu. Siapa yang gak bener? Ini dasar perempuan gila nih. Lu perempuan sinting, tau gak lu? Pak Santo, ini yang dari Singapura. Dan satu lagi dari Ceko, Slovakia. Dari Ceko. Berapa juta? Yang dari Singapura 200.000 US. Dan yang dari Ceko 350. Satu lagi dari Singapura, Pak. Dari Singapura. Yeah. Mal, shippingnya untuk Ceko udah beres? Sudah, Pak. Singapura? Ya. Yeah. Kapan? Rencananya minggu depan. Dari Singapura ada lagi. Yeah. Itu 240. Jumlahnya sudah sepakat. Oke, Mal. Ya. Saya mau bawa barang-barang ini ke check deposit. Santo, kamu bawa ini. Jamal, arsip-arsip yang tadi kamu masuk ke situ ya. Iya. Mona jangan lupa mengkoreksi pemasukan kita semua ya. Baik, Pak. Pak Santo? Iya, Pak. Sebentar. Biar barang ini Mona yang bawa, Pak Santo menghitung kembali uangnya. Mona? Iya, Pak. Mona, sebaiknya kamu kembali ke kantor ya. Baik, Pak. Meraih keberhasilan perlu waktu dan pengorbanan. Maksud kamu? Kegagalan hari ini pelajaran penting buat kita. Pelajaran penting bagaimana? Saya belum mendapatkan apa-apa sebelum saya sendiri masuk ke ruangan itu. Tapi sekarang kita sudah tahu kan bahwa selama Roni masih ada di kantor, dia tidak akan pernah membiarkan kamu ikut masuk ke dalam ruangannya. Ya, saya mengerti maksud kamu.
Sebaiknya kita tunggu saat Roni tidak ada di kantor. Sayang, kamu bisa mengatur semuanya kan? Saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengirim Roni jauh-jauh dari kantor. Jadi dia yang selama ini telah membuat kamu pusing dan stres melulu. Dia gangguin Santi terus. Mentang-mentang dia anak orang kaya, dia pikir dia bisa berbuat sesuka hatinya. Akan aku patahkan batang lehernya. Biar anak ingusan itu tahu rasa. Kamu mau patahin tulang lehernya? Berarti kamu udah ngebunuh dong. Iya, tapi tidak sampai mati dong. Aku hanya memberinya pelajaran yang akan diingatnya seumur hidup. Itu aja. Caranya gimana? Caranya? Ya, dengan mematahkan tulang-tulangnya tadi. Tapi kita patahkan tulang-tulang yang kecilnya saja. Soalnya kalau kita patahkan batang leher, bahaya itu. Jadi tulang apa dong yang dipatahin? Tulang apa ya? Aduh, aku belum ahli dalam soal itu. Masalahnya aku gak ngerti masalah tulang belulang dan gebuk-menggebuk. Tadi kamu bilangnya mau nolong saya, mau ngasih dia pelajaran. Sekarang kamu bilang gak tahu apa-apa. Gimana sih kamu? Kalau begitu kamu ini belum tahu siapa aku, Santi. Kamu kan Jeffrey. Emang kamu siapa sih? Bukan begitu, Santi. Maksudku, kalau begitu kamu ini belum tahu siapa anak buahku. Hah? Anak buah? Iya dong. Aku tinggal telepon kepada mereka. Itu mereka langsung akan menghajar Robby sampai sekarat. Memangnya anak buah kamu ada berapa sih untuk mukulin dia? Untuk badan sekecil si Robby itu, tidak perlu 10 orang. 1-2 orang saja sudah cukup, Santi. Nah, sekarang katakan pada si Robby kalau kamu menunggu di Taman Lembang. Dia pasti datang kan? Nah, anak buahku akan menyambutnya. Setuju nggak? Setuju. Bagus. Bentar. Halo? Eddie? Ini gua Jeffrey. Eddie. Lu sekarang jangan kemana-mana. Ya, tunggu sampai gua datang. Ya? Hah? Jadi, kamu sudah tidak marah lagi sama aku? Enggak marah lagi kok. Dan kamu mau kan ketemu denganku? Kalau kamu ada waktu dan kalau kamu bisa. Untuk kamu, aku selalu punya banyak waktu. Asalkan kamu datang sendirian, tidak dengan siapa itu, tukang jagal kamu itu. Janji? Iya. Besok sore aku tunggu di Taman Lembang ya. Kenapa tidak ke rumah kamu saja? Apa? Kamu mau datang ke rumah? Jangan. Kan aku sudah bilang kalau orang tuaku galak sama teman perempuan aja mereka gak suka. Apalagi sama teman cowok. Oke, kalau begitu besok kita ketemu sore di Taman Lembang. Iya, jam 4 sore. Jam 4? Rob. Kalau kamu gak ada waktu, gak apa-apa kok gak datang. Santi,
jangan ke Taman Lembang, ke Taman Firdaus pun. Kalau perlu aku akan menemani kamu. Ya, selamat malam, sampai besok ya. Rob, hati-hati ya. Oke, oke, sampai besok ya. Dadah. Bye. Bagus, besok sore jam 4 di Taman Lembang. Jeff, hati-hati ya, jangan terlalu kasar. Jangan jadi perkara, pokoknya saya gak mau urusan sama polisi. Tenang aja Santi, tenang. Aku ini kan cuma mau mempermainkan dia. Apalagi dia sudah bikin malu kamu di depan ibunya Rosie tempo hari. Dan yang jelas besok sore kamu harus ikut. Kemana? Ya ke Taman Lembang itu. San, besok kamu akan menyaksikan sebuah pertunjukan besar. Pembantaian si anak ingusan itu. Percaya Santi, percaya. Kamu pasti bakal menikmatinya. Tapi besok aku ada janji sama mama mau pergi. Tuh, udah malam. Anjing aja udah menggonggong. Kamu pulang aja deh, saya mau istirahat ya. Pulang. Masa mau nginep di sini? Ya deh. Aku pulang ya. Selamat malam, Pak. Malam. Ada yang bisa saya bantu? Kat, coba kesini sebentar. Silakan duduk. Surat-surat untuk ABC Corporation sudah kamu siapkan? Sudah, Pak, besok pagi. Bagus kalau begitu. Saya rasa tidak ada lagi, kamu boleh pulang. Bapak masih lama. Mungkin sebentar lagi. Oh ya, Kat, tolong suruh Udin siapkan mobil saya di bawah ya. Baik, Pak. Kathy, terima kasih kamu mau bekerja sampai malam-malam begini. Apa kamu gak punya acara lain? Acara apa maksud Bapak? Iya, sekarang kan malam minggu. Bagi saya, malam minggu dan malam Senin sama saja kok, Pak. Saya masih sendiri. Terima kasih, Kathy. Selamat malam, Kathy. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Malam. Ikut lembur juga, Bu? Iya. Pak Roni masih di dalam? Kayaknya sebentar lagi pulang. Oh, begitu. Permisi, Pak. Mari, Bu. Malam. Kenapa tuh? Cepat bawa ke mobil saya, Pak, ya. Baik, Pak. Kathy. Bapak, saya di mana, Pak? Kamu duduk aja ya, Kat.
Saya akan bawa kamu ke dokter pribadi saya. Ke dokter? Apa yang terjadi dengan diri saya, Pak? Tadi waktu saya jalan pulang, saya temukan kamu dekat lift dalam keadaan pingsan. Jadi sengaja saya bawa kamu sekarang. Pingsan? Iya. Apa kamu memang sering pingsan begini atau kamu sedang sakit? Entahlah, Pak. Belakangan ini saya sering kurang enak badan. Wah, jangan-jangan gara-gara saya sering ajak kamu kerja lembur, kamu jadi sakit lagi. Bapak jangan bicara begitu. Kenyataannya Bapak telah menolong saya. Itu saja sudah cukup kok, Pak. Cukup? Saya rasa tidak tuh. Karena saya belum memeriksakan kamu ke dokter. Tidak. Tidak usah kok, Pak. Saya punya obat sendiri di rumah. Kamu yakin? Iya, Pak. Sampai jalan situ saja, Pak. Biar saya melanjutkannya dengan taksi. Kalau saya turunkan kamu di situ, itu namanya sama saja dengan mengundang bahaya buat kamu. Tidak. Saya akan antar kamu sampai ke rumah, ya. Silakan masuk dulu, Pak. Kamu tinggal sendirian? Sama pembantu, Pak. Kebetulan sedang pulang kampung. Silakan masuk, Pak. Terima kasih. Rumahmu bagus. Kamu senang juga nata rumah ya? Terima kasih, Pak. Lukisan ini juga. Enggak kusangka. Ternyata kamu punya selera yang cukup tinggi juga, Kat. Itu kan hanya reproduksinya saja, Pak. Kalau yang aslinya mana terbeli oleh saya. Kalau kamu punya uang ratusan juta, kamu mau menghabiskannya untuk ini? Kenapa tidak? Bukankah barang yang bernilai tinggi biasanya mahal? Dan yang mahal itu biasanya bermutu. Silakan duduk dulu, Pak. Saya buatkan kopi susu yang paling enak yang pernah saya janjikan. Terima kasih. Maaf, Pak. Mati lampu. Gak apa-apa. Kamu di mana, Kat? Bapak bisa tolong saya? Di dekat Bapak berdiri, di sebelah kiri dekat tangga, ada lilin dan korek api. Bapak bisa tolong nyalakan, Pak? Ketemu, Pak? Iya, Kat. Kamu ada di mana, Kat? Saya di sini, Pak. Papaan kamu, Kathy? Kathy? Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan, mimpi-mimpi indah ku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini, sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang menang.
Thank you.